Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang beranggapan bahwa mimpi adalah bunga tidur yang tidak perlu terus dipikirkan. Terus bagaimana ketika kita memimpikan orang tua kita yang sudah meninggal? Kehilangan orang tua merupakan peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidup seseorang. Setelah orang tua meninggal dunia, banyak orang yang merindukan kehadiran mereka di dunia. Bahkan kerinduan itu terkadang sampai terbawa ke dalam mimpi. Bagi orang yang sedang merindukan orang tua yang telah meninggal, tentu bermimpi mereka datang ke dalam mimpi merupakan hal yang lumrah dan membahagiakan. Beberapa orang menganggap mimpi hanyalah bunga tidur yang tidak ada maksud di dalamnya. Namun ada sebagian orang yang percaya bahwa setiap mimpi memiliki maksud, bahkan pertanda adanya hal baik atau buruk. Salah satunya mimpi didatangi orang tua yang telah meninggal. Mimpi bertemu dengan orang meninggal bisa mengisyaratkan banyak hal. Bahkan ada mitos yang menyebut jika mimpi orang tua yang telah meninggal artinya sang pemimpi akan menyusul mereka. Namun itu adalah mitos, karena hanya Allah yang tahu pasti kapan seseorang akan meninggal. Lantas apa arti mimpi didatangi orang tua yang telah meninggal dunia? Yang pertama, rindu terhadap orang tua yang sudah meninggal. Ketika kita merindukan orang tua kita yang sudah meninggal, dalam pikiran bawah sadar dan mimpi kita akan membentuk orang tua kita. Hal tersebut menandakan bahwa kita sedang rindu orang tua kita yang sudah meninggal. Arti mimpi didatangi orang tua yang sudah meninggal yaitu menggambarkan kerinduan pada seseorang tua yang telah meninggal dunia. Rasa rindu yang besar mampu memicu seseorang untuk memimpikan orang-orang yang telah meninggal tersebut sebagai obat kerinduan mereka. Setelah bermimpi maka tidak usah diambil pusing, dan sebaiknya segera mendoakan orang tua yang telah meninggal dalam mimpi tersebut agar menerima ketenangan, dan jangan lupa sekali-kali mengunjungi makam mereka. Yang kedua, bersedekah dan mendoakan ahli kubur. Ketika kita memimpikan orang tua kita yang sudah meninggal secara terus-menerus, maka hendaklah untuk bersedekah. Selain itu, sedekah air dan kebutuhan makan adalah sedekah yang utama. Namun alangkah baiknya ketika bersedekah diniatkan untuk orang tua kita, sebab ketika meninggal semua amalnya terputus kecuali tiga hal, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, ahli kubur dalam keadaan baik. Ketika kita bermimpi orang tua kita yang sudah meninggal dan di dalam mimpi tersebut sedang berbincang-bincang dengan kita, maka menandakan ahli kubur dalam keadaan baik di alam sana. Yang keempat, hadiah sampai kepada ahli kubur. Dalam mimpi tersebut, ketika kita melihat orang tua kita sedang tersenyum dan menunjukkan wajah yang bahagia, maka bisa berarti hadiah doa yang kita berikan selama ini telah sampai kepada ahli kubur. Yang kelima, pertanda akan menerima pertolongan. Pendapat lainnya menyampaikan bahwa bermimpi bertemu dengan orang tua telah meninggal dunia yaitu menggambarkan akan menerima pertolongan dari seseorang yang akan membereskan masalah yang dihadapi orang tersebut. Yang keenam, mengharapkan kiriman doa. Makna lainnya yaitu almarhum mengirimkan pesan kepada anggota keluarganya yang masih hidup untuk mengirimi mereka doa biar menerima ketenangan di akhirat. Sehingga sebaiknya sudah bermimpi hal tersebut pribadi mendoakan almarhum yang telah dimimpikan. Pengertian lain mengenai memimpikan orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicabut bila mereka mati.
Begitu pula arwah orang-orang yang hidup dicabut bila mereka tidur, lalu mereka saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahan jiwa orang yang telah Dia dedamkan kematiannya. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Berkaitan dengan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, banyak ulama yang mengalaminya. Mereka bertemu dengan orang-orang saleh dalam mimpinya. Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan keluarga Asim Al-Juhdari, yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Asim Al-Juhdari dalam mimpinya setelah Asim meninggal dunia. Lalu lelaki itu bertanya, bukankah kamu telah mati? Asim menjawab, benar. Lelaki itu bertanya lagi, sekarang engkau berada di mana? Asim menjawab, saya demi Allah berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku. Kami berkumpul setiap malam Jumat dan pagi harinya di tempat Bak Ibnu Abdullah Al-Muzani. Maka kami menerima berita-berita tentang kalian. Perawi melanjutkan kisahnya bahwa lalu lelaki itu bertanya lagi, apakah yang berkumpul itu tubuh kalian ataukah arwah kalian? Hasim menjawab, mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja. Perawi melanjutkan kisahnya bahwa lelaki itu bertanya lagi, apakah kalian mengetahui bila kami berziarah kepada kalian? Hasim menjawab, kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam hari Sabtu hingga matahari terbit. Perawi melanjutkan kisahnya bahwa lelaki itu bertanya, mengapa demikian? Bukan pada hari-hari lainnya. Hasim menjawab, berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman ibnu Suwaid At-Tafawi mengatakan bahwa ibunya adalah ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rahibah. Ketika ajalnya telah dekat, Rahibah mengangkat kepalanya ke arah langit lalu berdoa, wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah engkau menjadikan aku terhina saat matiku, dan janganlah engkau menjadikan diriku berasa asing dalam kesendirianku. Setelah ia meninggal dunia, aku Utsman ibn Suwaid selalu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, mendoakannya serta memohonkan ampunan buatnya juga buat ahli kubur lainnya. Pada suatu malam aku melihat ibuku dalam mimpi, maka aku bertanya kepadanya, ibu, bagaimanakah keadaanmu? Ia menjawab, anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras. Dan sesungguhnya aku, segala puji bagi Allah, benar-benar ada di alam barzakh yang terpuji, yang penuh dengan bau yang harum, dan dihamparkan padanya kain seperti yang tebal dan yang tipis sampai hari berbangkit nanti. Aku bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai keperluan? Ia menjawab, ya. Aku bertanya, keperluan apa? Ia menjawab, janganlah engkau meninggalkan kebiasaanmu menziarahi kami dan berdoakan bagi kami, karena sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Jika engkau tiba dari rumah keluargamu, maka dikatakan kepadaku, hai Rahibah, inilah putramu telah datang, maka bergembiralah. Dan demikian bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku. Mimpi kerap disebut bunga tidur merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi buruk. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada umatnya, jika mengalami mimpi yang disukai, hendaknya untuk mengucapkan Alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika mendapati mimpi buruk, dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena bisa jadi mimpi itu dari setan. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah adapun. Jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya dan jangan ceritakannya kepada orang lain sehingga tidak membahayakannya.
Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah arti mimpi bertemu orang tua yang sudah meninggal menurut Islam. Semoga kita semua senantiasa untuk mendoakan orang tua kita, baik yang masih ada dan yang sudah meninggal, dan mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang sudah mendahului kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.